di negara kita mayoritasnya beragama Islam, terutama di Aceh. Akan tetapi Islam di Aceh bagaikan gunung dipandang dari jarak jauh. Kalau gunung dipandang dari jarak jauh sangat indah kan? Yeah. Tapi kalau kita pandang dari jarak dekat, banyak ranting-rantingnya yang berserakan. Pepohonan ada yang sudah mati. Begitu juga Islam di Aceh. Kalau orang asing melihat dari luar, Aceh ini luar biasa Islamnya. Tetapi kalau mereka masuk dalam pekalangan Aceh, Masya Allah, kemaksiatan luar biasa. Oleh karena itulah, tersirat dalam hati Al-Fakir ingin menyampaikan satu syarahan pidato yang berjudul Penyebab Awalnya Kehancuran Agama Islam. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar yang dimuliakan Allah, Dewan Hakim yang kami muliakan, di negeri kita yang tercinta yaitu Indonesia, banyak orang-orang yang beragama Islam. Di ijazahnya tertulis Islam, di lapornya tertulis Islam, di KTP-nya Islam. Islam cuma identitas saja, tetapi hukum dan ketentuan yang terkandung dalam agama seolah-olah tak mau tahu, seolah-olah tak berlaku dalam lingkungan. Salat tak pernah dikerjakan, zikir tak pernah dilakukan. Kalau zikir orang dulu sangat beda dengan zikir orang zaman sekarang. Zikir orang dulu, mereka zikirnya goyang atas, yaitu goyang kepala. La ilaha illallah. Tapi kalau zikir orang zaman sekarang, mereka hobinya goyang bawah, yaitu goyang pinggul, seperti yang telah kita lihat di pantas-pantas, di TV-TV. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar yang dimuliakan Allah, Dewan Hakim yang kami muliakan, dulu Islam bagaikan macan Asia yang siap menerjangkan semua mangsa, sehingga dijuluki dengan Raja Rimba. Sampai-sampai terkenal ke santero dunia. Islam sekarang menjadi lemah tak berdaya. Mengapa lemah? Dikarenakan olahan kita sendiri. Perbuatan yang kita lakukan selalu menentang dengan ajaran Islam. Baju pas-pasan dipamerkan, celana ketat dipamerkan, wanita berhijab dianggap anak kemarin, dan bahkan wanita yang berdada dianggap soalim 100%. Yang lebih ironisnya terjadi di Aceh kemarin masalah game online. Inilah pemuda-pemudi Islam. Perbuatan yang mereka lakukan selalu menentang dengan ajaran Islam, tanpa mereka sadari bahwa mereka telah menghancurkan agama. Yang sangat menyedihkan, kita umat Islam hari ini berlomba-lomba untuk mengekor kepada orang-orang kafir, mengidolakan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawaba 'indal ladina kafaru fa hum la yu'minun. Subhanallahu al-'azim. Bahwa sesungguhnya makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa, yang paling buruk di pandangan Allah ialah orang-orang kafir. Ayat tersebut menjelaskan yang bahwa seburuk-buruk manusia di permukaan bumi ini ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat disayangkan, kita umat Islam malah mencontohi mereka, baik di dalam pergaulan ataupun penampilan mereka. Padahal mereka orang kafir, musuh bebuyutan Islam mulai zaman dulu hingga zaman sekarang. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar yang dimuliakan Allah, Dewan Hakim yang kami muliakan, apalagi di negeri kita atas dasarnya Pancasila sebagai kesatuan Republik Indonesia, namun hukum di negeri kita tidak memakai hukum agama. Kalau ada orang bertanya, hanya dicambuk. Dia bilang enggak boleh karena melanggar hak asasi manusia. Hukum di negeri kita seperti buat-buat. Layaknya pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Kalau rakyat jelata yang melanggar, hukumannya bertahun-tahun. Tetapi kalau pejabat yang melanggar, hukumannya seperti ruang sewu. Kemarin ada seorang pemuda, dia menghina presiden, cepat sekali ditangkap. Tapi ada seorang pemuda
yang nama FB-nya Abu Syikureng Gasin yang berasal dari Segli. Beliau menghina ulama kita, menghina Abu Mudi, menghina ketua FPI. Kenapa lama sekali ditangkap? Sampai sekarang pun belum ditangkap. Aneh, aneh hukum di negeri kita, saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan, tanpa kita sadari, orang kafir pikirannya tidak tenang, tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak enak. Kalau bendera Islam masih berkobar di permukaan bumi ini, mereka tak tinggal diam. Coba kita pandang saudara kita yang ada di Palestina, pemuda, pemudi dan bahkan wanita yang bercadar pun mereka berani memegang senjata hanya untuk mempertahankan agama dan negaranya. Yang sangat saya kagumi pada anak-anak kecil yang kebiasaannya ia memegang pensil dan buku hanya untuk belajar, tapi pada saat itu ia memegang batu mengikuti ayahnya hanya untuk berperang. Yang sangat menyedihkan kepada jelita yang suci, yang bainan murni, karena ayah dan ibunya terkena senjata oleh Israel laknatillah. Wahai pemuda muslim Islam, kita jangan tinggal diam. Surah kita yang ada di Palestina sedang sengsara, dan bahkan tidak ada yang mengopen dari demikian. Ada yang berkata, bro, konflik antara Israel dan Palestina itu kan soal negara, bukan soal agama. Boom! Mereka surah kita yang seiman, seakidah, setuhan, bahkan sekeyakinan, yang bila sejuta kematian tak mampu mengundang satu kebencian, tak peduli bila tumpahan darah tak sanggup mengundang amarah. Mengatakanlah pada diri kita, apakah masih kau anggap saudara? Apakah kesakitan mereka tak sedikit pun membuatmu terluka? Sehingga tak salah Sayyidina Ali karimallahu wajhah mengatakan, La Islama illa bil jamaah. Islam tidak akan kokoh, Islam tidak akan kuat terkecuali dengan bersatu. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, sekarang kita umat Islam dipandang rendah oleh orang-orang kafir karena mereka belum tahu bagaimana kekuatan Islam. Maka kita tunjukkanlah siapa Islam sebenarnya. Islam ini kuat, Islam ini tinggi. Kita umat Islam tak tunduk kepada orang-orang kafir laknatillah. Kita umat Islam tak mau dipimpin oleh Yahudi. Betul? Betul. Kita adalah singa yang mengejar domba. Islam bagaikan singa dan kafir bagaikan domba. Maka mari kita mengejar mereka. Kita usir mereka dari Indonesia. Boleh mereka tinggal di Indonesia, namun jangan campuri urusan kami. Jangan calonkan diri jadi pemimpin kami. Kami tidak butuh kepala pemimpin kami dari kalangan Yahudi. Singa tak akan pernah mau dipimpin oleh domba. Betul? Betul. Takbir. Allah. Engkau muslimin rahimakumullah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Adapun yang dapat kita ambil intinya ialah kehancuran agama Islam adalah umat Islam menghilangkan ajarannya yang suci, beralih kepada orang kafir yang hina. Akhir kalam. Assalamualaikum.